Nabi Isa itu, Yesus Al-Masih, beliau punya kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW dalam sifat sosial, punya ajaran kasar. Karena itu orang pada masa itu menduga ini Nabi yang terakhir, karena di kitab diramalkan ada Nabi terakhir punya sifat kasih. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi yang terakhir, akan datang lepas saya Nabi yang sangat hebat, walaupun dijamin surga, tapi ibadahnya tak mampu disaingi oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dialah Ahmad. Karena itu disebutkan dengan sifat Ahmad, bukan Muhammad. Muhammad punya sifat takwa luar biasa. Nah, sifat takwa inilah yang menjadikan Allah cepat memberikan pengetahuan kepada Nabi SAW. Perhatikan Quran surah 75 ayat 16-18, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ketika Nabi mula bertalaqqi Quran pada malaikat Jibril, kemudian beliau ingin cepat menghafazkan Qurannya, lalu cepat menggerakkan lisannya. Nah, ini kebiasaan menghafaz Quran, bila ingin cepat hafaz, dia cepat menggerakkan lisannya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dzalikal lisan, cepat sekali. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat, la tuhrimnik bihi lisanaka li ta'jala inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya Muhammad, janganlah engkau cepat bergegas menggerakkan lidahmu, lisanmu untuk cepat bisa menghafazkan Al-Quran. Engkau tu manusia takwa, engkau dekat denganku. Jangan terlampau lelah penat kau untuk menghafazkan Quran. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Tugasmu ikuti saja bacaan malaikat ni, ikuti. Jadi sekali baca, hafaz. Karena Allah tanamkan kemudahan dalam jiwanya. Kenapa ditanamkan kemudahan? Karena nilai takwanya luar biasa. Berlakulah makna ayat ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena itu Imam Al-Bukhari menjadikan hafazan, ilmu pengetahuan dengan dasar takwa ini ditempatkan di kitab sahihnya. Sahih Al-Bukhari, kitab nomor 3. Kitabul ilmi. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Apa syarat pertama untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan? Takwa. Karena itu orang-orang dahulu, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama salih, amalan pertama yang mereka kerjakan sebelum mereka hendak belajar mendapat pengetahuan, maka mereka mencoba meningkatkan takwa kepada Allah. Sila dicek. Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, semua bermula dari memperbaiki solatnya dahulu. Solat. Masih ingat hadis Nabi? Jika seorang anak tumbuh kemudian usia 7 tahun, maka ajarkan mula pertama solat. 10 tahun dia masih sulit untuk solat, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Solat. Kenapa mesti solat? Bukan sekedar baik, supaya dia cepat mendapatkan pengetahuannya. Sila dilihat, hampir semua orang yang solat kemudian menghafaz Al-Quran dan dia menemukan pengetahuan dalam Quran. Siapakah penemu atom? Bukan John Dalton. Yang menemukan atom, Jabir Ibn Hayyan, ketika membaca surah Al-Hadid, surah ke-57 sampai ke ayat 25-26, wa anzalnal hadid. Lalu dia melihat, oh ini ada hadid besi turun dari langit. Saya sebelum datang ni ke Malaysia, saya berkunjung ke Museum Geologi. Ada meteor, kemudian batunya jatuh di wilayah-wilayah di muka bumi. Ternyata sebagian meteor itu isinya besi. Wa anzalnal hadid, ada besi, kami turunkan besi. Diambillah potongan besi, dibawa kemudian ke labnya di rumah. Lab sederhana, ma'mal. Dilihat, dianalisis. Muncullah kemudian bagian-bagian partikel terkecil. Jadi atom. Yang paling menarik, sampai sekarang nomor atom besi itu nomornya 26. Dia punya 4 isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotop nomor 55, 56, 57, 58. Untuk menjaga kestabilan atom, yang paling stabil isotopnya nomor 57. Nomor 57 surah Al-Hadid, ayatnya ayat 25-26. Siapa lagi kemudian? Ibnu Firnas membaca surah Al-Mulk, surah ke-67. Dibaca surah Al-Mulk ini sampai ayat ke-19. Ketika membaca ayat 19, beliau mengamati tentang bagaimana burung terbang di udara. Saat terbang itu mayum sikuhunna ila rahman. Tidak ada yang bisa menjaga mereka, kepak ketuk. Tak mungkin bisa terbang kalau Allah tidak berkehendak. Maka dari sini beliau membuat penelitian untuk membuat sayap burung ditempelkan di tangannya. Prototipe pesawat terbang. Dibuat kemudian pesawatnya. Dibuat sayap burung, tempel kanan, tempel kiri. Dia naik kemudian ke bukit, dia terbang sedikit, jatuh. Perbaiki lagi, dia naik lagi, terbang dikit, jatuh. Sampai Masya Allah, sayapnya jadi mulai bagus. Naik ke atas bukit yang paling tinggi, terbang dia. 20 meter dia terbang, setelah itu jatuh meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi dia mewariskan asas pengetahuan yang dimulakan dari dasar takwa, dari kajian Al-Quran dan salat. Itulah yang ditemukan kemudian oleh Wright bersaudara dan dikembangkan jadi pesawat terbang. Bila anda punya masa berziarah kemudian ke Melbourne,
masuklah kemudian ke museum, Islamic Museum. Masuk lewat pintu belakang. Setelah parkiran, masuk ada tangga ke atas, sebelah kiri ada penjaga kebab perempuan satu situ. Lurus saja, dari lurus itu ada satu ruangan, lihat ke atas, tengok atas. Di atasnya ada prototipe Ibnu Firnas yang sedang mengembangkan sayapnya. Dulu macam tu, semua orang tu bergerak dari takwa. Dan semua bersatu. Ulamanya, umarahnya, negerinya makmur. 7 abad di Spanyol. Kemajuan pengetahuan, kemajuan teknologi, semua bersatu, mudah dipersatukan. Ketika mereka mengambil asas takwa, Al-Quran ditinggalkan, takwa diturunkan, hancur lebur pada masa itu. Selesai lah. Sampai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494. Selesai.